itu dimungkinkan untuk di apa difasilitasi setiap tahun untuk pakaian pakaian kerja pakaian dinas yang anggota DPRD. Tapi untuk Sulawesi Selatan, untuk DPRD provinsi sudah hampir nih mau jalan ke 3 tahunnya nih tahu ay. Periode ini ya. Iya, artinya dia terakhir itu kan waktu dia terangkat 2019. Jadi baru dianggarkan lagi tahun ini. Pakaiannya yang terdiri dari PSH, PSR, dan PDH. Dan itu pun juga apanya standar bajunya itu kan ada SBU, standar biaya umum yang melalui pergub. Harganya tidak bisa lihat dari situ. Ya kalau satu pasang 750 dengan jahitnya kan begitu satu pasang. Seperti safari, PDH-nya kan begitu. Jadi kalau dia rata-rata 3, satu PSH, satu PSR, satu PDH kan itu sih. Berpada harganya dan itu pun juga kan nilainya begitu kan tergantung di penawarannya. Penawarannya di tender nanti kan mungkin ada yang 900, 700. Jadi saya kira pakaian dinas DPRD itu bagi kami itu kan sebetulnya juga bukan jadi kewajiban tapi memang disyaratkan di aturan. Berapa total anggarannya itu Pak? Di DPA kalau tidak salah itu saya kira ada itu yang satu 900-an. Iya, 900-an kan perkalian 85. Iya. Jadi enggak sampai 1 miliar. Iya, dan itu pun tender biasanya penawarannya kan nanti penjahitnya menawar lebih rendah kan itu menang. Iya, deh. Ini saya lihat di websitenya LPSE masih tender ya. Iya, masih dalam proses tender. Kan kita juga tidak mau intervensi begitu. Iya, tahu. Nantilah di sana.